Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zona Channel pertama di kampung, saya merintis usaha kecil variasi motor, dan pada malam ini anak dan istri pengen makan di luar. Kilas balik masa lalu ya. Saya hanya bisa membeli satu mangkok makan seperti ini dan kita makan bertiga. Ini anak dan istri saya yang menemani perjuangan dulu. Hari Minggu malam Senin. Nah, kita makan di luar. Saya video. Nah, ini kenangan masa lalu pas di Dufan. Ini yang sekarang. Kita harus banyak bersyukur tentang apa yang kita lalui dan apa yang kita dapatkan sekarang. Banyak sekali di luar sana yang seperti dulu waktu kita alami lah. Intinya baru merintis. Nah, ini pasti Jakarta dan anak istri saya ikut jualan sampai pagi. Nah, ini sekarang alhamdulillah sudah gede ya. Kalau melihat ke belakang, benar-benar perjuangan yang sangat berat. Nah, nasi goreng karena nggak habis, saya ngabisin. Nah, untuk malam ini kita makan bertiga, nasi goreng, dan yang lain hanya habisnya cuma 39.000. Nah, karena nggak habis, saya makan sisa istri dan anak karena sayang. Kalau makan gak dihabisin kan, kalau ingat masa lalu, sepiring kita makan bertiga. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan teman hidup yang begitu, pokoknya begitu bahagialah hati ini. Terima kasih untuk sahabat semua yang lagi merintis. Jangan menyerah, perjalanan masih panjang. Semoga semuanya diberikan kelancaran dalam menghadapi cobaan hidup ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.